Okay, assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada semua warga maya. Dan hari itu kami Akbar dari Pusat Internet Komuniti Kampung Jerijeh akan berkongsi cara untuk kita membuat halaman di Facebook ataupun page, Facebook page. Dan pertama kali kita pergi ke akaun kita lah, akaun Facebook kita. Dan kita akan tengok satu button yang berbentuk macam ni lah. Dan kita klik. Bila kita klik, kita akan tengok sebelah kiri ada satu button untuk cipta halaman baru. Kita kena klik. Okay, bila kita klik, kita akan tengok maklumat yang diperlukan lah. Okay, pertama kali kita pergi ke maklumat yang diperlukan. Okay, nama halaman. Okay, untuk itu kami akan menyediakan satu halaman. Satu halaman yang digunakan oleh usahawan Pusat Internet Kampung Jerijeh dan juga usahawan di sekitar kawasan tu lah. Okey, nama halaman kami nak pula jual Medan, jual jual beli kampung CAK kampung Jerijeh. Okey, lepas ya untuk okey, untuk yang nama halaman tu kita boleh gunakan nama perniagaan lah, semestinya nama yang ikutlah, yang ikut kita. Kita boleh letakkan nama perniagaan, nama jenama ataupun nama organisasi anda lah, atau nama yang menerangkan tentang halaman tersebut. Kita boleh gunakan apa-apa nama, janji nama tersebut menerangkan apa yang berkaitan dengan halaman tersebut yang kita cipta ya. Okey, untuk yang kedua kita kena masukkan kategori. Untuk kategori itu kami akan masukkan, ini ada option sebenarnya, kita boleh type nya yang akan keluar. Okay, contohlah kami itu sebagai pusat. Okey. Okey, pusat membeli belah. Okey, kita kena add sehingga 3 lah, 3 kategori lah. Pastinya pusat community. Okey, pastinya pusat pusat perniagaan. Okey, kami kena dah tambahkan 3 kategori yang bergantung dengan kita lah. Yang ni ada berkaitan dengan kita perhalaman, kita add dalam tu, tapi nya perlu ada, hanya ada 3 kategori saja. Okey, lepasnya untuk huraian. Okey, untuk huraian tu berdasarkan huraian apa yang kita, berdasarkan halaman yang kita dah cipta tadi. Okey, kita kena menghuraikan tentang produk, berita tentang produk, apa yang kita jual dan sebagainya lah yang berkaitan dengan kita pun halaman lah. Okey lah, dah siap semua, kita boleh klik cipta halaman. Okey, lemak sikit tunggu. Okey, lepas ni hanya akan keluar untuk tambah nama profil. Kita kami nak tambahkan nama profil, kami kena add, tekan tambah tu. Kita pergi kiri tu untuk kena pun nama gambar. Okey, kita pergi gambar yang kami dah ambil lah.
Okay, kami gunakan gambar tu lah sementara lah. Sebab gambar tu boleh ditukar sebenarnya. Gambar sementara. Ya. Saya nak cari gambar yang sesuai dengan itu. Saya nak cari gambar usahawan lah. Okey, dah siap gambar. Okey, lepas tu kita klik simpan. Okey, dah siap. Kita pun halaman. Itu adalah contoh halaman yang kami dah buat. Ya, kita boleh isi lah ataupun kita try post apa-apa produk yang yang disediakan dan ataupun dihasilkan oleh usahawan. Kita try post dan buat produk lah. Okay, itu adalah contoh halaman yang kami dah siap. Okey, selamat mencuba dan semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat untuk komuniti kita, khususnya kepada usahawan-usahawan lah. Okay, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. Bye.